Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. Artinya, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu minta agar disegerakan datangnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi, karena hari esok adalah sesuatu yang belum nyata, belum berwujud dan tidak memiliki rasa dan warna. Jika demikian, mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok, mencemaskan kesialan-kesialan yang mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, dan meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya? Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya atau tidak, dan apakah hari esok kita itu akan berwujud ketenangan, kesenangan, atau kesedihan? Yang jelas, hari esok masih ada dalam alam gaib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu suri tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya, dan juga bukan esok hari yang belum tentu akan datang. Hari yang saat ini mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Hari ini milik Anda. Hidup ini cuma satu kali. Selama kita masih bernapas, kita harus tetap berjuang. Kita harus terus berjuang. Yakini apa yang kita perjuangkan dan perjuangkan apa yang kita yakini. Membuka kembali lembaran-lembaran masa lalu hanya akan membuat hati kita bergejolak, menghadirkan kesedihan, merajut kekhawatiran, menghancurkan harapan, dan merusak hari esok yang akan terbit dengan membawa awan luka lama. Apakah orang yang berakal lebih menyukai kesedihan menyelimuti dirinya? Apakah para cendekiawan akan menendang kebahagiaan dari dirinya? Kata-kata di atas dapat disimpulkan bahwa memikirkan dengan mendalam tentang masa lalu adalah sebuah kebodohan, ketololan, dan kegilaan. Sedangkan memikirkan dengan mendalam tentang sesuatu di masa mendatang adalah sebuah kebodohan, sikap berlebihan dan kesia-siaan. Sedangkan memikirkan dengan mendalam apa yang ada pada saat sekarang adalah sebuah kebenaran, karena di dalamnya ada kesuksesan, kebahagiaan dan kemajuan dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika Anda ingin melihat masa lalu, lihatlah keadaan sekarang. Jika Anda ingin melihat masa depan, maka lihatlah apa yang Anda lakukan sekarang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.